Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-barzakhi bayna al-ahadiyyati wal-wahidiyyah wa bayna al-butuni wal-zuhur sirri tajalli al-a'zam ahmadul bidayati wal-bisharah Muhammadun nihayati wal-hidayah mahmudu sirati wal-sarirah Mustafa al-inayati wal-riayah wa ala alihi wa sallim adada kamalika wa kama yaliqu bi kamali. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari bersama sebuah kitab tentang tasawuf yang dinamakan dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, di mana pengarangnya adalah seorang sufi alim dari Mesir, yaitu Al-Imam Ahmad Ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Kita ketahui bahwasanya Ahmad Ibnu Ata'illah As-Sakandari adalah merupakan murid dari Al-Imam Al-Mursi Abu'l-Abbas rahimahullahu ta'ala, dan Imam Al-Mursi Abu'l-Abbas adalah merupakan salah satu murid dari Al-Imam Abu'l-Hasan Asy-Syadzuli radhiyallahu anil jami'. Kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah ini adalah merupakan ringkasan atau ulasan tentang pelajaran kehidupan Imam Ahmad Ibn Ata'illah As-Sakandari di dalam suluk atau perjalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang ada pada kitab ini adalah 264 hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk hikmah yang pertama yang berbunyi min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, yang artinya adalah setengah dari tanda bahwasanya seorang itu bersandar terhadap amal adalah kurangnya rasa harap terhadap rahmat Allah tatkala melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Sebagai seorang hamba hendaknya senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tatkala melakukan sebuah ibadah, sebuah amal soleh, sebuah ketaatan, maka tidaklah harus berbangga diri bahwasanya dirinya telah melakukan sebuah kebaikan. Akan tetapi kita harus menisbatkan atau mengembalikan apa yang telah kita jalankan dari amal soleh tersebut adalah dari Allah semata. Begitu pula tatkala seorang hamba melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, janganlah sampai dosa tersebut atau kesalahan tersebut membuat dirinya kurang harap atau putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu antara taat dan dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para al-anbiya dan para Rasulullah alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bahwasanya tanda atau ciri bahwasanya orang itu bersandar terhadap amal ibadahnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia melakukan sebuah dosa, maka dia menjadi kecil harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana seharusnya tatkala dia melakukan sebuah dosa atau kesalahan, haruslah cepat bertobat. Haruslah cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya la malja'a illa ilaih. Tidak ada tempat kembali kecuali melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita lihat hikmah ini adalah mungkin kurang cocok atau kurang tepat bagi para pemula, yaitu yang dinamakan dengan as-salik,
yaitu orang yang pertama kali atau yang baru memulai perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hikmah ini adalah lebih tepat untuk para mereka yang sudah wasil billah, wasil ilallah, al-arifu billah, yaitu orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Imam Ahmad Ibn Athaillah di sini memulai hikamnya dengan sesuatu yang kuat, yaitu langsung menjadikan kita untuk tidak bersandar kepada amal agar kita nantinya menjadi seorang yang kuat pula. Dalam hikmah ini, Ahmad Ibn Athaillah tidak mengajak kita untuk meninggalkan beramal, akan tetapi mengingatkan kita jangan sampai kita bersandar kepada sebuah amal. Para sahabat radhiyallahu anhum, sebagian dari mereka telah melakukan dosa, sebagian mereka adalah menyembah berhala, sebagian mereka adalah pernah membunuh, sebagian mereka juga pernah menjadi musuh, bahkan tidak cuma musuh, yaitu musuh yang besar di dalam agama Islam. Memerangi Rasulullah, memerangi agama Islam, dan memerangi umat Islam. Akan tetapi setelah mereka masuk Islam, walhamdulillah mereka tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah merupakan tarbiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan kehidupan para sahabatnya. Ketika melakukan sebuah taat, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haruslah bersyukur karena semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala melakukan sebuah kemaksiatan atau sebuah kesalahan, maka langsung bertaubat dan tidak mengingat lagi apa yang telah dilakukan agar senantiasa melaksanakan ibadah yang berikutnya. Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu an di sini menjelaskan betapa pentingnya tentang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan al-hadis? Ini adalah sangat sesuai dengan hikmah yang ada pada hikmah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam riwayatnya, "La yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali." Yang artinya tidaklah akan masuk surga kalian semua dengan amal-amal kalian. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga tidak ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Wala ana." Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk surga dengan amalnya. Nabi melanjutkan jawabannya, "Illa an yataghammadanillahu birahmatih." Melainkan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah meliputiku dengan rahmatnya. Dengan hikmah ini, marilah kita senantiasa belajar agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat maupun dalam keadaan maksiat. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melakukan sebuah kebaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala melakukan sebuah kesalahan, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum.